الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kita kehadirat Allah jalla jalaluh dengan senantiasa memanjatkan kalimat syukur, kalimat tahmid, alhamdulillah atas segala nikmat, karunia, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berselawat salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang kita banggakan, yang kita muliakan, yang kita agungkan bukan hanya pemimpin spiritual, bukan hanya yang mengajarkan kita untuk berzikir, beribadah, salat di masjid, tapi sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menjadi besar dan agung di mata dunia karena beliau adalah sebagai pemimpin negara, sebagai pemimpin suatu bangsa, sebagai pemutus hukum, dan juga beliau sebagai panglima di medan perang. Kalau beliau bukan seorang mujahid, kalau beliau bukan seorang ahli strategi perang, maka kita tidak pernah mendengar di dalam sirah perjalanan dan perjuangan Nabi Muhammad SAW, tidak kita akan dengar dan dapatkan satupun riwayat yang berbicara tentang peperangan-peperangan yang dipimpin oleh langsung oleh baginda Rasulullah SAW. Masyaallah muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berselawat salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengasaskan untuk kita kehidupan yang dipenuhi ridha Allah dengan ketaatan kepada Allah, dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan itu semua kita dapat menjalani kehidupan ini di dunia dengan selamat, bahagia sampai dunia hingga akhirat. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa menundukkan hati dan fikiran kita, mengalahkan egoisme kita, meninggalkan fanatisme buta kita, meninggalkan syahwat dan nafsu kita untuk semata-mata taat dan tunduk patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan solidaritas kita, ukhuwah kita, kita tunjukkan persaudaraan kita kepada saudara-saudara kita yang terzalimi. Karena bangsa ini didirikan, Indonesia bisa tegak, diproklamasikan, diumumkan kepada dunia setelah kita mengalami pahitnya, getirnya penjajahan selama 3,5 abad, maka kita mengumumkan kepada dunia bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh karena itu penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi ini karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itulah kalimat di pembukaan undang-undang dasar kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sangat sakral, sehingga menjadi acuan
bagi tugas diplomasi Kementerian Luar Negeri kita. Selama puluhan tahun sejak Republik ini berdiri, Kementerian Republik Indonesia, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia itu adalah tugas utamanya adalah mendukung perjuangan bangsa-bangsa yang terjajah dan tertindas. Menghadirkan ketertiban dan keamanan di atas muka bumi ini. Dan berupaya untuk menghilangkan segala macam bentuk penjajahan yang menimpa saudara-saudara kita. Apapun agama mereka, apapun suku bangsa mereka, bangsa Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri Indonesia senantiasa berdiri tegak lurus untuk membela hak-hak bangsa di dunia untuk meraih kemerdekaannya. Apalagi kalau bangsa yang ingin merdeka itu, bangsa yang masih terjajah itu adalah saudara-saudara kita. Mereka yang mayoritas beragama Islam. Mereka rakyat Palestina yang tertindas dan terjajah selama puluhan tahun. Sementara kita berhutang budi kepada tokoh-tokoh dan pemimpin Palestina tahun 1945. Karena mereka adalah negara pertama yang mengakui kedaulatan Republik Indonesia ini pasca proklamasi 17 Agustus 1945. Betul, ada umat non-Muslim di negeri Palestina. Ada umat Kristiani. Ada umat Kristen Ortodoks, betul. Tapi mereka adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa Palestina. Mereka umat Kristiani yang tinggal di negeri Palestina adalah umat Kristiani yang juga sama-sama ditindas dan dizalimi oleh rezim penjajah Israel. Umat Islam dan umat Kristiani di Palestina merupakan satu tubuh dan satu kesatuan. Saling mendukung, saling mensupport. Para pemimpin perjuangan kemerdekaan Palestina selalu berupaya untuk mensupport dan melindungi hak-hak rakyat Palestina yang beragama Kristiani dan menjaga kesucian situs-situs yang mereka anggap sakral. Sementara umat Kristiani pun sangat menghormati, sangat memberikan apresiasi kepada umat Islam di Palestina dan seluruh dunia. Karena apa? Karena mereka berhutang budi kepada umat Islam dalam hal toleransi umat beragama. Karena mereka berhutang budi kepada ajaran Islam yang memerintahkan kita umat Islam untuk melindungi rumah-rumah ibadah umat beragama di luar Islam. Karena umat Islamlah dengan perintah Allah dan Rasul mereka berhasil menjaga situs-situs yang dianggap sakral oleh umat Kristiani di Palestina sejak dibebaskan oleh Khalifah Umar bin Khattab dengan cara damai. Patriark Yerusalem yang bernama Soforinus pada tahun 637 Masehi, dia meminta Khalifah Umar bin Khattab untuk datang jauh-jauh dari Madinah, sengaja untuk datang pergi ke Yerusalem yang jaraknya hampir 1000 kilometer. Perjalanan yang jauh, berbulan-bulan. Pada saat itu, moda transportasi masih lagi sederhana. Datanglah seorang khalifah, pemimpin besar kaum muslimin, yang sudah menaklukkan wilayah-wilayah jajahan Persia dan Romawi, dan hanya tersisa satu wilayah jajahan Romawi yang ditindas oleh kerajaan Romawi Timur, yaitu negeri Syam, bumi Palestina, yang kemudian mereka, rakyat Kristiani ini, rakyat umat Kristen yang beragama Ortodoks Kristen itu, mereka lebih suka dipimpin oleh umat Islam daripada dipimpin oleh penguasa, tetapi mereka menjajah meskipun mereka seagama dengan mereka, dengan rakyat Palestina itu. Tapi betapa banyak penguasa-penguasa yang menguasai wilayah Baitul Maqdis dan Yerusalem, menguasai wilayah Palestina, mereka yang menghancurkan rumah-rumah ibadah, mereka menghancurkan situs-situs suci, baik umat Kristiani maupun umat Kristen, tidak ada jaminan toleransi di antara umat beragama, dan mereka menyadari itu, melihat bagaimana keagungan ajaran Islam, bagaimana hebatnya, kesatrianya, penguasa Islam, yang mereka dengar,
betapa masyhurnya keadilan Umar ibnu Khattab sebagai khalifah kaum muslimin pada saat itu. Mereka percayakan kunci Yerusalem, kunci Baitul Maqdis diserahkan secara damai dan sukarela kepada pemimpin umat Islam yaitu Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Sejak saat itu kedamaian, toleransi, perdamaian, hubungan di antara bangsa-bangsa berjalan dengan sempurna, dengan baik. Tidak ada konflik, tidak ada saling mendengki, tidak ada penghancuran terhadap rumah-rumah ibadah. Toleransi beragama berjalan dengan baik, berjalan selama 462 tahun sebelum diambil alih dan direbut oleh tentara salib pada tahun 1099. Maka kembali wilayah Palestina, negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala itu, kembali kepada kekacauan, kepada penistaan terhadap rumah-rumah ibadah, kepada penghancuran terhadap nilai-nilai keagamaan, baik yang dianut oleh umat Islam maupun umat Kristiani di bumi Palestina. Maka kemudian 98, hampir 90 tahun kemudian, barulah kemudian Baitul Maqdis, kota suci Yerusalem ini, kembali ke tangan kaum muslimin, dimerdekakan, dibuka kembali oleh seorang sultan yang sangat terkenal, yaitu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita sama-sama bertanya kepada diri kita. Kita harus berkontribusi sebagaimana dahulu bangsa kita punya hak untuk melawan penjajah, punya hak untuk mengusir penjajahan dan melenyapkan penjajahan dari atas muka bumi ini. Maka kita sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat, sebagai pionir berdirinya Konferensi Asia Afrika yang menggaungkan kemerdekaan bagi bangsa-bangsa Asia dan Afrika pasca kolonialisme Eropa, yang menjadi pionir negara-negara non-blok, menjadi salah satu pionir berdirinya Organisasi Kerjasama Islam atau OKI, sebagai pionir berdirinya Ikatan Organisasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN, maka kita sebagai negara dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam, yang memiliki tempat yang strategis terhormat di mata dunia, di tengah-tengah pergaulan bangsa-bangsa di dunia ini, maka kita seharusnya, baik rakyat maupun pemerintah Republik Indonesia, secara tegas berdiri bersama rakyat Palestina yang memperjuangkan keadilan, kebenaran, dan kemerdekaannya. Mari kita bantu mereka. Bantu apa yang kita bisa lakukan, bisa bantu. Tentu jarak memang jauh. Banyak yang bertanya, kenapa negara-negara Arab tidak membantu di sekelilingnya? Apakah ini bukan masalah besar? Betul, masalah besar. Tapi kita bangsa Indonesia tidak melihat apa situasi yang ada di negara-negara Arab sana. Bagaimana atau apakah ada konflik internal di tengah bangsa Palestina itu sendiri? Karena bukan saatnya, bukan waktunya kita sekarang untuk membicarakan, untuk menggunjing konflik antar negara Arab. Konflik bahkan internal di tengah-tengah rakyat Palestina itu sendiri dalam menghadapi penjajahan. Bukan waktunya kita untuk berdebat soal itu. Tetapi di waktu yang di tengah-tengah musibah yang terjadi saat ini, setelah 30 hari, sebulan penuh, sebulan lebih, rakyat Gaza di Palestina dibombardir, dibunuhi, diserang oleh rudal dan roket dari negara penjajah yang telah bercokol selama 75 tahun. Di mana hati nurani kita kalau ketika saudara-saudara kita, rakyat terzalimi ini, mereka yang ingin meraih kemerdekaannya, mereka yang melawan penjajah sebagaimana kita dulu dengan semangat patriotisme, semangat nasionalisme, ingin Indonesia ini merdeka dari penjajahan asing. Negara kita tidak sudi lagi untuk dijajah oleh sekutu, di mana Belanda membonceng masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia setelah mereka
mengalami kekalahan dari pasukan Jepang. Sebagaimana itu pula, kita harus mendukung rakyat Palestina yang ingin meraih kemerdekaannya. Tidak waktunya dan tidak etis, tidak pantas bagi kita untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan internal negara Arab ataupun internal Palestina itu sendiri. Tapi mari kita berfokus untuk menyuarakan solidaritas kita, dukungan moral dan material kita untuk mereka yang terjajah, mereka yang tertindas. Pagi ini kita sudah mendapatkan kabar bahwa rumah sakit Indonesia yang dibangun dengan dana murni dari rakyat Indonesia, tidak kurang dari biaya pembangunan rumah sakit Indonesia di Gaza itu 120 miliar hasil sumbangan seluruh rakyat Indonesia. Mulai digempur oleh Israel di wilayah sekitarnya, bangunan-bangunan sekitarnya untuk mengintimidasi, untuk menanamkan rasa khawatir dan ketakutan rakyat Palestina yang berlindung di rumah sakit itu. Israel beberapa hari yang lalu melalui juru bicaranya di televisi-televisi internasional menyampaikan propaganda-propaganda yang jahat dan keji bahwa rumah sakit Indonesia di Gaza itu adalah dijadikan sebagai markasnya teroris. Tentu teroris yang mereka maksud adalah para pejuang kemerdekaan Palestina. Siapa lagi kalau bukan mereka? Sebagaimana dulu Belanda mengatakan peristiwa di Surabaya, pertempuran Surabaya 10 November itu adalah dilakukan oleh kaum radikalis, kaum teroris, kaum ekstremis, agama yang tidak ingin bersahabat dengan peradaban barat. Itu selalu kaset rombeng kata orang Medan, yang diulang-ulang terus, yang menyudutkan para pejuang, yang mencari keadilan, yang ingin meraih kemerdekaan mereka. Mereka disudutkan dengan istilah-istilah terorisme, radikalisme, ISIS lah, inilah, itu dan sebagainya. Mereka mencari dalih, membuat alibi yang dipaksakan, menampilkan gambar-gambar foto-foto yang ternyata itu adalah foto-foto yang palsu. Yang dikatakan ada terowongan, ada macam-macam, bahwa tempat rumah sakit Indonesia di Gaza itu dijadikan sebagai markas kaum militan, kaum teroris yang saat ini berjibaku bertempur melawan pasukan penjajah Israel. Ini marwah negara Indonesia, marwah bangsa Indonesia dipertaruhkan. Mereka menuduh rumah sakit yang didirikan oleh bangsa dan rakyat Indonesia ini sebagai markas sarang teroris, saudara. Apakah kita menerima tuduhan itu? Apakah kita berpangku tangan saja? Apakah kita akan diam saja? Apakah pemerintah tidak akan tergerak untuk menyelamatkan minimal properti yang dibangun oleh dana dan uang dari masyarakat Indonesia yang jumlahnya tidak kecil? Dan kita akan tidak akan pernah putus asa, tidak akan pernah lelah untuk membantu perjuangan rakyat Palestina sampai mereka betul-betul merdeka dan membangun negaranya secara adil dan berdaulat. Kita akan terus bantu rakyat Palestina sehingga mereka merdeka dan berdaulat di atas tanahnya sendiri. Karena Barat yang menjadi mediator perdamaian Israel dan Palestina tidak netral, saudara. Mereka yang berkuar-kuar ahli hak asasi manusia, mereka yang berteriak sebagai kampion demokrasi, mereka yang seolah-olah menjadi panutan bangsa-bangsa di dunia ini, mereka dalam mengelola konflik antara Israel dan Palestina itu, mereka tidak netral, mereka mensupport, mereka mendukung dana, mereka dukung senjata, mereka dukung dengan semua media yang mereka miliki untuk membenarkan praktek kejahatan perang yang dilakukan oleh pasukan penjajah Israel. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita akan terus berdiam? Kita minta dan menuntut pemerintah Indonesia untuk berbicara lebih keras lagi, lebih tegas lagi. Israel tidak akan berani, tidak akan melakukan aksi kejahatannya kalau tidak ada backing dari Amerika Serikat. Maka yang memegang tali, kalau kita ibaratkan
ini ada peliharaan, apakah itu anjing atau kucing yang memegang tali Israel itu siapa? Amerika. Kalau Amerika mau tegas dan mau menekan, mengendalikan binatang peliharaan yang bernama Israel ini, binatang itu akan berhenti, saudara. Karena dia yang memegang tali kekangnya, dia yang memegang uangnya, dia yang memegang persenjataannya. Jangan berdalih bahwasanya kita harus berdamai, kita harus menciptakan perdamaian. Tapi perdamaian yang diinginkan oleh mereka adalah bukan perdamaian, tapi penyerahan total kepada keinginan penjajah. Maka benar kata seorang ulama pemikir dari Mesir yang mengatakan bahwa Israel dan Amerika itu tidak pernah menginginkan salaman. La yuriduna salaman walakin yuriduna istislaman. Mereka tidak ingin namanya perdamaian. Yang mereka inginkan hanya satu, adalah penyerahan total seluruh wilayah Palestina dicaplok dan tidak ada yang namanya negara Palestina. Mari kita sama-sama dukung perjuangan bangsa yang tertindas ini. Karena itu adalah perintah konstitusi, perintah agama, kewajiban agama yang harus kita tunaikan. Kita untuk saling mendukung satu sama lain. Kita dilarang untuk saling menghina, menjelek-jelekkan para pejuang. Maka mari kita sama-sama dengan kita bersimpuh di hadapan Allah di hari Jumat yang barakah ini. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kemenangan kepada saudara-saudara kita yang terjajah di Palestina. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة عباد الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعلم أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وثلث بكم فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا مولانا محمد عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن سادتنا أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين اللهم علي بفضلك كلمة الحق إلى يوم الدين اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك نثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونترك من يفجرك اللهم إليك نسعى اللهم لك نصلي ونسجد وإياك نعبد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزم الأحزاب اهزم الأحزاب اهزم الأحزاب يا ربنا يا رب يا كريم وانصرنا عليهم برحمتك يا أكرم الأكرمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان من بقاع الأرض يا رب العالمين اللهم رد إلينا المسجد الأقصى إلى أيدي المسلمين ردا جميلا اللهم رد المسجد الأقصى إلى أيدي المسلمين ردا جميلا اللهم رد المسجد الأقصى إلى المسلمين ردا جميلا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة السلام عليكم bersama Saling Sapa TV.